Oke. Halo Sultanku, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu komentator. Kita lihat dulu dari atas nama siapa ini. Dari Big Fish, Big Undercore Fish, yaitu review hero konstruksi Wolowitz. Lalu juga ada dari Panji Asegaf. Mentok di season 6 bang, nggak akan ada season ke-7, katanya seperti itu. Jadi kita akan lihat dulu untuk update-annya dari dua orang ini ya. Yang pertama kita lihat dulu dari Mas Panji, untuk update-an terbarunya memang masih sampai ke season ke-6. Peninjauan dunia kita lihat season ke-5, wah season ke-6 belum update. Mungkin next time bakalan ada season musim S6 ataupun musim S7. Tapi memang apa yang dikatakan dari Mas Panji bahwasannya season 6 yang paling mentok, season 7 nggak ada. Apalagi di situ kan tulisannya cuma musim 5 ya. Lalu yang kedua dari Mas Wish yaitu adalah Wolowitz. Wolowitz sendiri kan kita dapat gratisan ya. Kalau nggak salah ini. Kita dapat gratisan. Nah, bener banget. Jadi Wolowitz ini adalah insinyur NASA, di mana kita saat pertama kali registrasi kita dapat gratisan, dan gua selalu memberikan insinyur ataupun enhanced infantry dia itu ke bagian pusat kontrol untuk pekerjaan dari Wolowitz sendiri. Karena dari skillnya kita lihat bahwasannya kalau warna ungu cuman update-nya 2. Skill yang aktif, dia adalah seorang pemimpin. Efektif banget, cocok banget di pusat kontrol, di mana dia itu akan memberikan sebuah kepercayaan besar dari STR, Hagi, Vitality, INT, dan juga Look. Itu adalah dari, ini dia, info di bagian skill mereka. Dan ini buat semua hero yang kita miliki, baik itu untuk konstruksi maupun hero untuk faksi pertarungan. Dan juga untuk web distribusi informasi, cocok banget di pusat kontrol, di mana dia di bagian pusat kontrolnya akan menambahkan XP, eksplorasi, dan koin kenangan. Jadi ada di bagian radar ya pusat kontrol ini, dan juga eksplorasi yang ada di bagian sini guys, battle lalu bagian explore. Nah, ini bisa nambahin XP dan juga koin kenangannya bertambah dari kemampuan si Wolowitz sendiri. Namun kalau kalian upgrade lebih, kita akan lihat lagi di bagian Wolowitz. Skillnya ada 5 kan, upaya koordinasi. Apa ini? Yaitu adalah membagikan pekerjaan secara efisien, produksi ke bagian semua tambang. Dan ini kalau udah warna kuning, setidaknya warnanya kuning, nanti akan nambah hingga 20% produksinya ya. Jadi ibaratkan nih, ibaratkan kita lihat dulu, kita masuk ke bagian penambangan kayak gini, kita klik ke bagian kirim, pekerjaannya udah komplit. Lalu di sini kita bisa untuk mengetahui bahwa tambang batu 41 anggota, kita akan mendapatkan 89,6, ini kan per jam, dan total akumulasi di bagian limit stoknya hingga plus 622/4 ataupun ditambah 340. Jadi kita kalkulator, 622,4 ditambah 340 yaitu 962 batu hingga maksimal di limit stok yang ada di bagian sini. Dan nanti kita bisa untuk menambahkannya di sini dari totalnya kalkulator tadi, ditambahin dari skillnya di Wolowitz sendiri, yaitu adalah upaya distribusi koordinasi ya. Ini dia, hingga ke 20%. Namun aktif kalau kalian upgrade lagi untuk Wolowitz sendiri ataupun beli lagi hingga ke warna kuning. Nanti akan terbuka 2 dengan otomatisasi mekanik, yaitu dengan kecerdasan Wolowitz memanfaatkan perangkat otomatis untuk membangun pembangunan
kecepatan konstruksi 1% untuk setiap 60 poin INT. Kecepatan konstruksinya 1% per 60 hingga 20 INT. Bisa terbuka saat hero ini kualitas master. Oh, master guys. Jadi lebih dari warna kuning, yaitu warna merah. Jadi nggak bisa ya, warna kuning cuma nambah satu aja. Habis itu di si bagian sini warnanya merah. Dan ini adalah pembangunan otomatis 1% per 60 INT. Jadi seumpama konstruksinya kan ada Brady, terus ini sama siapa lagi ya, gue lupa. Yang pasti gue itu pasti kasih si Brady. Ini INT-nya nanti akan bertambah. Jadi di bagian arsitektur udah nambah 10%, ditambahin 1%-nya dari Bolowit sendiri. Jadi kecepatan dari penambahan kita lebih gede lagi. Dan di bagian sini kita lihat lagi untuk epic yang ada di legendary ya. Aku ini keren banget, yaitu adalah latihan bertarung guys. Untuk semua infanteri ataupun soldier kalian dari 3% hingga 15%. Ini cuman bisa mencapai titik emas ataupun legendary aja. Kita lihat soldier infanteri ya. Nah, infanteri kan ini yang gambar pedang. Gambar pedang biasanya dikasihkan metode depan sih. Atau di bagian sini lah ibaratnya. Nah, ada di sampingnya tank, lalu ini pedang infanteri. Nanti menambah HP-nya hingga ke 15%. Setiap prajurit kita bertambahnya seperti itu. Dan ini bisa kita dapatkan secara gratis setelah 7 hari saat kita mulai bekerja ya. Si pakar manajemen enhance inventory. Cuma dia fokus ke bagian skill legendarinya ke hingga inventory. Namun kalau kamu benar-benar butuh dia, lebih baik alangkah baiknya gue saranin aja. Ini sampai ke titik dimana 4 ya, percepatan konstruksinya. Skillnya aktifin hingga 4, yaitu hingga ke warna merah ataupun di bagian konstruksi yang warna seperti ini tiernya, backgroundnya warnanya merah, itu sampai master. Nanti Bolowitz akan terbuka skillnya hingga 4. Nah, kalau 5 monggo silahkan, terserah bebas buat kalian semua, karena nggak mudah juga guys nggak mencapai titik ke legendary. Setidaknya kalau nambah 1 kan warnanya kuning. Terus kuning ditambahin 2 hero itu nanti bisa ke otomatisasi mekanik ataupun hingga kecapai warna merah tersebut. Nah, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang pembahasan dari Bolowitz sendiri. Jangan lupa bahagia, see you next time. Bye bye.